12 saksi yang diperiksa terkait laporan Pak Kamarudin Simanjuntak. Terus kita lihat di sini ada. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang, Tribuners. Tribuners, saat ini saya masih berada di Mapolda Jambi, di mana saat ini keluarga almarhum Brigadir Yosua sedang menjalani pemeriksaan yang didampingi langsung oleh kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak di Mapolda Jambi. Kita lihat saat ini informasinya, Tribuners. Tim dari Mabes Polri langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Ini merupakan serangkaian atau lanjutan pemeriksaan lanjutan dari laporan Pak Kamarudin terkait 11 laporan yang diambil melalui surat kuasa kepada Pak Samuel beberapa waktu lalu. Nah, ini situasi saat ini di lokasi, Tribuners. Untuk informasi tadi baru saja terlihat ada Pak Samuel, kemudian Ibu Rosti, kemudian ada Ibu Rohani, kemudian juga ada mantan kekasih almarhum Vera Simanjuntak, kemudian juga ada Gereja Utabara serta beberapa keluarga lainnya. Nah, untuk kuasa hukum sendiri yang hadir pada saat ini terus ada Pak Kamarudin Simanjuntak, kemudian juga ada Martin dan Nelson Tribuners. Ini situasi terkini di mana pemeriksaan sedang berlangsung. Lihat ini. Kita lihat Tribunas saat ini informasinya ada 11 saksi yang diperiksa. Terkait laporan Pak Kamarudin Simanjuntak. Terus kita lihat di sini ada Ibu Roslin, kemudian Ibu Rohani, serta tadi ada Pak Samuel Huta Barat dan keluarga besar sudah dilakukan pemeriksaan di dalam sebuah ruangan oleh tim dari Pak Mabes Polri, Tribuners. Wawancara, Bu, bentar. Terkait hari ini, terkaitnya. Bu, ini bisa dijelaskan terkait kedatangan keluarga ke Jambi hari ini, ke Polda Jambi khususnya? Itu untuk tanda tangan berkas saksi aja. Itu berkas kemarin tuh diperbanyak lagi, dirangkap. Berapa tadi ya? Ada kurang rangkap 10 lagi, diulang jadi diulang lagi tanda tangan. Oh, tanda tangan. Ada berapa orang yang hari ini ke Jambi? 11 orang. Semua saksi yang kemarin kembali ke sini ya. Nah, untuk saat ini sendiri kita ini ada didampingi siapa aja? Pengacara kita Pak Kamarudin, Pak Nelson sama Pak Martin. Oke, ini sejak jam berapa tadi mulai? Jamnya jam
jam 11 sama. Oke, Bu. Berarti ini kita masih menunggu, Bu, ya, bergantian ya, pemeriksaannya. Iya, karena posisi kamar apanya dikit ya. Oh, jadi, informasinya ini dari tim dari Bareskrim atau Mabes Polri. Iya. Oke. Gantian tiga-tiga orang. Tiga-tiga orang itu, Pak, ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya.